Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Kita masih melanjutkan tentang cerita Raja Romawi Heraklius yang sedang bertanya tentang ciri-ciri seseorang yang dia itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguji, untuk melihat apakah itu orang itu benar nabi atau bukan. Cerita ini sesungguhnya kalau orang non-muslim melihat dan mau menerima, cukup untuk masuk dia ke dalam Islam. Karena ceritanya luar biasa dan benar terjadi. Riwayat Imam Bukhari, dan ini riwayat sahih, benar adanya. Jadi cukup untuk buat orang masuk Islam. Tapi lagi-lagi, orang masuk Islam adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita paksa bagaimana, kalau dia ogah ya memang Allah tidak kehendaki. Bagaimana lanjutan yang kemarin? Wa kana ibnu Naturi sahibu Ilya wa Hirakla. Dan adalah ibnu Natur, yaitu adalah pembesar negeri Ilya, ya. Dan temannya Heraklius, Heraklius sukufan ala Nasara Syami, yaitu seorang uskup uskup di agama Nasrani Syam, ya. Yuhadisu anna Hirakla ibnu Natur bercerita bahwa Hirakla itu, Heraklius itu, ina qadima Ilya, ketika datang ke kota Ilya, asbaha yauman khabisan nafsi, adalah dia itu pada satu hari sangat gelisah. Faqala ba'du batarikatihi, lalu berkata oleh sebagian komandan perangnya, qoristan karna hayataka, sungguh kami telah mengingkari akan keadaanmu. Kok begitu gelisah? Qala ibnu Naturi, berkata ibnu Natur, wa kana Hiraklu hazza'an yanzuru fil nujumi. Kata ibnu Natur, Heraklius itu adalah seorang ahli nujum. Dia memperhatikan pada bintang-bintang. Ya. Faqala lahum hina sa'aluhu inni ra'aitu laylata hina nazartu fin nujumi malikal khitani qad zu'ara. Faqala lahum hina sa'aluhu, Heraklius pernah berkata ketika mereka bertanya, ya, kepadanya,
inni ra'aitu lailata, kata Herakles, aku pernah melihat pada satu malam, hina nazartu, ketika aku perhatikan, fin nujumi, pada bintang-bintang, aku lihat malikal khitan, ada raja khitan, qad zahara, sungguh telah tampak, sungguh telah lahir. Masya Allah, emang orang kalau berjago perbintangan, emang ada ilmunya itu. Ya ada ilmunya, dia bisa mengetahui itu berdasarkan keilmuannya, ilmu hitung-hitungan perbintangan, hitung-hitungan perbintangan, ya, ilmu nujum. Faman yaqtatinu min hadhil ummati, maka siapakah yang akan disunat di khitan daripada umat ini? Qalu, mereka menjawab, laisa yaqtatinu ilal yahudu, tidak ada yang bersunat, tidak ada yang berkhitan kecuali orang Yahudi. Fala yuhimmannaka sya'nuhum, maka janganlah keadaan mereka membuat risau engkau. Waktub ila mada ini mulkika fayaktulu man fihim minal yahudi. Waktub, maka tulis, maksudnya perintahkan, ila mada ini mulkika, kepada kota-kota kerajaanmu, penduduk kota kerajaanmu, fayaktulu, lalu mereka hendak membunuh, man fihim, orang yang ada pada mereka, minal yahudi, daripada orang Yahudi. Perintahin, fabainama hum an amrin utiya Heraklu birajulin arsala bihim maliku gassana yukhbiru an khamari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fabainama, maka ketika di waktu hum, mereka, ala amrin, di atas perkara mereka, utiya Heraklu birajulin, Raja Heraklius, beliau pernah didatangi seorang laki-laki, ya, diutus kepadanya Maliku Ghassan, oleh Raja Ghassan, yukbiru an khabari Rasulillah, itu utusan cerita sama Raja Heraklius, memberitakan tentang berita Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamas takhbarahu Heraklu, maka tatkala Heraklius memberitakan kepadanya, qala, berkata ia, izhabu fansuru amukhtatinun huwa amla, pergilah kamu, perhatikanlah, apakah dia itu orang yang dihitan atau enggak, terhitan enggak kira-kira dia. Fanazaru ilaih, lalu mereka pun melihat kepadanya, maksudnya Nabi terhitan. Fanazaru fahadasu'u annahu muqtatin, lalu mereka memberitakan kepada Herakles bahwasanya dia terkhitan. Ini tidak diceritakan bagaimana melihatnya, mungkin boleh jadi beritanya, karena Nabi itu terkhitan, ketika lahir sudah terkhitan. Wasa'alu wasa'alahu anil arabi, dan ia bertanya kepadanya tentang orang Arab, kira-kira dikhitan juga enggak? Faqala, lalu mereka menjawab, hum yakhtatinuna, mereka juga khitan. Faqala Heraklu, lalu Heraklius berkata, hadza mulku hadzil ummati qad zahara, ini sungguh raja, maksud kerajaan ini umat, maksudnya raja, raja ini umat, qad zahara, sungguh telah tampak, kata Heraklius. Masya Allah, jadi Heraklius ini menilai orang itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan teka-teki, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia tahu. Masya Allah, jadi berdasarkan hitung-hitungan semuanya dia tahu, berdasarkan kecerdasan yang dia bisa, berdasarkan pengetahuan yang dia tahu, bukan teka-teki, bukan tebak-tebakan, bukan, keyakinan yang disertai keilmuan. Masya Allah. Makanya saya katakan tadi di awal,
Kalau ingin jujur secara ilmiah, secara ilmuwan, orang non-muslim ini cukup membuat dia masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Summa kataba Hiraklu ila sahibin lahu birumiyata. Kemudian summa kataba, menulis surat Hiraklu oleh Heraklius ila sahibin, kepada sahabat lahu, sahabat baginya, sahabat dia, birumiyata, di Romawi ditulis surat tentang dia ngelihat seseorang ini nabi apa bukan, coba kamu nilai sesuai dengan ilmumu. Wa kana nazirahu fil ilmi, sahabatnya itu nazirahu, kana nazirahu, dia itu sebanding kepada Heraklius fil ilmi, dalam keilmuannya. Tadi dikatakan Heraklius itu seorang ahli nujum, jadi ahli perbintangannya sama dia, jadi cerdas, ngerti ilmu perbintangan, falak, ngerti di ilmu falak, dalam perbintangan dia ngerti. Masya Allah. Jadi orang pinter. Wasara ilaklu ila Imasa. Lalu datanglah, berjalanlah Heraklius kepada kota Imas. Satu tempat namanya kota Imas. Falam yarmi Himsa hatta ata'u kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'ya Herakla ala khuruji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabiyyun. Berjalanlah Heraklius ke kota Himas. Falam yarmi Himsa, maka belum sampai tiba di kota Himas, hatta atahu, sehingga datang kepadanya kitabun, surat, min sahibihi, daripada sahabatnya, yuwafiqu ra'ya Herakla, yang sesuai kepada pendapat Herakla, sama ala khurujin nabi, atas keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu nabiyyun, bahwasanya itu nabi. Masya Allah. Jadi rupanya Heraklius ingin bertanya, boleh jadi ingin meyakinkan keyakinannya yang sudah yakin, kira-kira bagaimana menurutmu ini nabi atau bukan. Masya Allah. Kalau saya yakin dia nabi, kalau kamu gimana, kira-kira nabi bukan? Dia nabi. Dan berarti dalam cerita ini, dalam hadis ini ada dua orang pintar ketika itu, mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'azina Heraklu li uzama'ir rumi fi daskaratin la'u bihimsa. Fa'azina Heraklu, lalu Heraklius mengizinkan li uzama'ir rum, kepada para pembesar Rum, Romawi, fi daskaratin lahu, pada tempatnya, supaya datang diundang, diizinkan, maksudnya supaya datang diundang kepada para pembesar Heraklius, bihim sok dihims, summa amar bi abwa biha fagulikot, kemudian dia memerintahkan dengan pintu-pintunya lalu dikunci, memerintahkan untuk dikunci pintu semua kunci. Saya ingin ngomong sesuatu, kumpul sini semua pembesar-pembesar orang Romawi, kerajaan Romawi, pejabat-pejabat teras bahasa Indonesia begitu ya, datang semua, aku ingin bicara sesuatu yang penting untuk kemaslahatan kita dunia akhirat. Masya Allah. Kira-kira begitu. Dikunciin semua pintu-pintunya, di dalam semuanya. Faqala, lalu dia berkata, ya ma'asyara rumi, wa'ai
orang-orang Romawi. Halakum fil fala'i warrusdi. Apakah bagimu mau di dalam kemenangan dan petunjuk? Maukah kamu dapati kemenangan dan petunjuk? Wa ayyas buta mulkukum, dan kerajaanmu masih tetap ada. Mulia, menang, dapat petunjuk, kerajaan masih tetap dipegang. Maukah kira-kira? Masya Allah. Fatubayyi'u hadzan nabi. Maka kamu akui, kamu bai'at, kamu akui ini nabi. Maka apakah kamu akui ini nabi? Karena ini ada tanda pertanyaannya. Apakah kamu akui ini nabi? Fahasu. Ya. Kalau bahasa kita ini, kamu akui ini nabi, kamu bai'at ini nabi, kamu akui ini nabi. Jadi langsung diumumkan oleh Heraklius, dibilang kamu akui, kamu bai'at ini nabi di depan orang-orang Romawi. Kamu akui ini nabi, kamu bai'at ini nabi. Fahasu haisata humril wahsi ilal abwabi. Fahasu, lalu mereka lari. Disuruh aku ini nabi, lari kocar kacir, kaget. Humra haisata humril wahsi, seperti larinya ke, ya, seperti larinya ya himar liar, seperti larinya himar liar. Ilal abwabi, lari dia ke pintu-pintu. Lihat kalau himar liar gimana larinya, kocar kacir, saking kagetnya tuh. Masya Allah. Berarti ketika itu keadaan luar biasa tuh. Kaget semua, panik. Lari kemana? Lari ke pintu yang udah dikunci. Fawajadu'a kot gulikot. Lalu mereka mendapati itu pintu udah dikunci. Falamma ra'a Heraklu nafratahum, maka tatkala Herakles melihat akan larinya mereka, wa ayisa, dan ia merasa putus asa minal imani, daripada imannya dia. Pada begitu kaget. Tapi Raja Herakles bijaksana, kalau dia berkata rudduhum alayya, kembalikan mereka kepadaku. Maksudnya suruh kemarin. Ada anak buahnya, suruh kemari, kumpulin. Inni kultu maqalati anifan akhtabiru bi'a. Sesungguhnya aku katakan perkataanku ini barusan, anifan, akhtabiru bi'a. Aku ingin mencoba, aku ingin menguji bi'a dengannya, dengan kata-kata itu, shiddatakum ala dinikum, akan keteguhan kamu atas agamamu. Seberapa jauh keteguhan agamamu? Itu aja, enggak ada apa-apa. Jadi beliau enggak maksa juga ya. Faqad ra'aitu, maka sungguh aku telah melihat keteguhan agamamu seberapa banyak. Lalu ketika beliau mengatakan itu, pembesar-pembesar Romawi fasajadu lahu wa radu anhu. Mereka sujud kepada Raja Heraklius dan mereka ridho kepadanya. Masya Allah. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakla. Maka ada demikian itu akhir daripada keadaan Heraklius. Makanya terkenal ini cerita, sampai Imam Bukhari meletakkan ini di bagian depan. Subhanallah. Menandakan apa? Suatu kejadian yang sangat penting, apalagi untuk orang yang belum beriman, untuk dilihat kejadian ini yang luar biasa. Ditambah lagi ini kejadian diceritakan oleh seorang imam berkelas seperti Imam Bukhari,
yang diakui hadisnya sahih oleh kaum muslimin dan muslimat. Wallahu a'lam bishawab.